Ya, ini suasana di Desa Sugian, Dusun Dasan Baru. Air sudah meluap. Air yang dari sungai terhalang oleh beberapa material kayu sehingga air meluap keluar dan merendam beberapa pemukiman. Oh iya. Material bawah air. Kita ketemu banjir selesai mengikuti pemakaman almarhum Pak Darmawan. Teman-teman bantu masyarakat bahu membahu untuk penanganan banjir. Balik nak mulung saya di pondasi ni yang selaku sebelum lalu. Pondasi Sindek? Oh si ini anak atasan ke? Saya ke Sindek Mentah sebelik. Lalu saya sendiri selaku. Di dalam masa itu butuh lama itu bisa. Udah ini bilang hujan. Soalnya kan di atasnya gua pokoknya jadi pertimbangan dari penampungnya terima kan gua ini meledak. Emang di nama aku nampung pembuangan kan cuma ini doang. Pokok beli di atas gua jadi pertimbangan di atas jadi ini pokoknya sih nampung. Jadi aku udah nama aku sedangkan pembuangan kan gua itu nih. Terus ini ronggo entah bro, kalau ini kita baru-baru yang tahu ronggo. Aku mah benar itu ini kan dinara bersih ya, dinara dari ini. Gue takut dua kali banjir. Bilang tahun kan dengan ini? Tentunya beli hujan di atas. Beli hujan? Banjir loh. Selain lihat ini mungkin dah nih, sudian ini. Cuman beli itu doang. Itu doang nih, bubuk baru orang. Dasan baru. Dasan baru. Kadi dasan baru. Kadi dasan baru. Desa Sugian, kadi dasan baru. Sekitar 200. Sekitar 200 lah. Namun di dalam proses sekitar 60 lebih lah. Mungkin di dalam, nggak mungkin. Karena apa nih? 60 lebih. Terus, dia tanam nih mungkin misalkan banjir. Kadang-kadang di atas, kadang mungkin nanu di dalam kan di dalam. Misalkan di dalam penjara banjir. Lembe nih, dalamnya apa ram? Menjaruman artinya bukan? Hah? Menjaruman. Menjaruman. Ini termasuk menjaruman, mas. Terus di bukitnya apa ramnya? Si tanu mungkin? Ya, bukit ini montong. Montong apa ram? Oh, cuman sedikit kadusnya. Cuman bubuknya tuh lelenan. Cuman kadus sedikit. Kadusnya. Thank you.